nekat. Kau sebenarnya tidak ada apa-apanya, Gamis. Kalau aku mau, sejak tadi sudah aku habisi. Tapi karena kau kakaknya Bentar, aku masih merasa kasihan kepadamu. Kau salah kaprah, Lasmini. Kau jangan bangga karena sudah dapat menyamai kedikjayaan Brahma. Hari ini, aku akan buktikan bahwa apa yang selama ini kau gembar-gemborkan, bahwa kau tokoh nomor satu dari Mbak Persilatan, adalah omong kosong. Karena kau sebenarnya masih berada di bawah aku. Kau sudah dikuasai nafsu angkara murka, sehingga kau bicara aur-auran. Aku selalu mempergunakan otakku yang waras. Tapi saat ini, aku sudah mencium darah. Dan itu darahmu, berarti kau harus mati. Kau membabi buta. Terserah apa katamu. Tapi hari ini aku ingin mengadu jiwa dengan kau. Ya, sesuka hatimu. Saling menjajaki kekuatan dan pertarungan tangan kosong. Aku rasa sudah cukup. Sombong juga kau, Garnis. Aku sombong, karena kau tidak bisa diatur. Parah. Anak ingusan sok tahu. Lebih baik sok tahu daripada kau perempuan tua tak tahu diri. Berdebah. Tahanlah ajian cakar getah. Aku ladeni dengan jurus selendang taring naga. Selendang kain sutra itu hanya sebuah kain yang tipis, tapi dahsyat bagaikan dinding baja. Hampir saja aku roboh. Kau tidak akan bisa merobek-robek selendang kain sutra dengan ajian cakar getar. Baik, aku hancurkan selendang kain sutra kau dengan ajian waringin sungsang. Inilah yang aku tunggu-tunggu. Aku ingin sekali merasakan kehebatan ajian waringin sungsang yang terkenal itu. Maksi! Ya, Cesarnis. Tolong simpan dulu selendang sutra ini. Jebah, kau menghina aku, Garnis. Kau mau menghadapi ajian waringin sungsang tanpa selendang sutra? Lalu mau pakai apa? Selendang sutra belum saatnya untuk ditarungkan dengan ajian waringin sungsang. Jadi untuk sementara disimpan dulu, sebab aku akan mempergunakan ilmu kadikjayaan. Ilmu kadikjayaan? Kau pikir aku tidak punya ilmu kadikjayaan? Bukan kau saja yang memiliki segudang ilmu kadikjayaan. Aku juga punya, bahkan dua gudang. Keparat, kau cari mati. Lekas tunjukkan kehebatan ajian waringin sungsang itu. Aku ladeni dengan ajian Sabta Geni. Ajian waringin sungsang tidak mempan. Ternyata ajian waringin sungsang tidak ada apa-apanya. Bisa aku tandingi dengan ajian Sabta Geni. Sekarang keluarkan ajian serat jiwa. Ajian serat jiwa. Wah, Kak Garnis tak kabur. Dia menantang ajian serat jiwa. Kak Garnis, Kak Garnis, jangan. Ajian serat jiwa tidak bisa dibuat main-main. Tenanglah kalian, Foxy, Kunti. Ajian serat jiwa memang menakutkan. Tapi, aku juga punya ilmu kadikjayaan yang setaraf dengan ajian serat jiwa. Yaitu, ajian raga maya. Bocah sombong. Lekas tunjukkan ajian raga maya milikmu itu. Apakah bisa tahan terhadap ajian serat jiwa? Ya, segera aku tunjukkan. Oh, Kak Garnis dan Lasmini saling tubruk. Lalu mereka berpelukan. Lasmini memeluk Kak Garnis erat sekali. Juga Kak Garnis memeluk Lasmini dengan kuat. Wah, bahaya. Kak Garnis bisa jadi tepung. Mereka saling melepaskan diri. Iya, dua-duanya meloncat sambil menjauh ke belakang. Remaja yang masih belia memiliki ilmu kadikjayaan yang bisa menandingi ajian serat jiwa. Bagaimana, Lasmini? Bukankah aku bisa menandingi kedahsyatan ajian serat jiwa? Iya. Sekarang aku percaya. Dan apa boleh buat,
Karena kau sudah menunjukkan kehebatan yang luar biasa, maka aku tidak akan segan-segan untuk melumpuhkanmu dengan mempergunakan ilmu lampah lumpuh. Aku ladeni dengan ilmu langlang jagat. Ilmu yang kau miliki namanya aneh-aneh, tapi aku ingin bukti kehebatan dari ilmu langlang jagat. Ya, mari kita mulai. Lihat, Paksi, Kak Garnis perlahan-lahan berjalan mendekati Lasmini. Iya, Lasmini juga berjalan perlahan-lahan mendekati Kak Garnis. Kedua tangan mereka terangkat ke depan, seperti mau saling berpegangan. Mereka sudah dekat dan saling menempelkan telapak tangannya. Bahaya, mereka dua-duanya bisa lumpuh. Saling menjauhi, kembali ke tempat semula. Edan, ilmu lampah lumpuh tidak mempan. Kau terkejut, Lasmini. Kau sebagai tokoh nomor satu yang paling dijaya tanpa tanding, sekarang kena batunya. Kesabaranku sudah habis. Terpaksa aku harus membinasakanmu dengan ilmu andalanku yang terakhir, yaitu ilmu cipta dewa. Mendengar ilmu cipta dewa, badanku bergetar, bulu kuduku merinding, karena kau akan bunuh diri. Apa? Aku bunuh diri? Lasmini, sampailah kita pada tahap terakhir, babak paling akhir dari seluruh perjalanan hidupmu. Kau akan lenyap untuk selama-lamanya, dan namamu hanyalah akan tinggal menjadi kenangan. Bedebah, bocah ingusan, berani berkata begitu terhadap aku. Aku berkata begitu karena aku terpaksa harus mengeluarkan ilmu cipta dewi. Apa? Apa-apaan kau itu? Aku punya ilmu cipta dewa, lalu kau ikut-ikutan latah punya ilmu cipta dewi. Boleh, kita buktikan sekarang. Baik. Jauh sekali, terbanting, berguling-guling, dan terkapar di tanah.